begini. Sebenarnya kita dah 30 tahun jadi jiran tetangga ni. Memang itu yang saya harapkan. Kita nak promosikan supaya hidup kita ni rukun, aman dan damai. Betul. Tapi ada satu perkara yang selama ni, selama 30 tahun, Cik John kita ni menyakitkan hati saya. Apa dia? Saya tak suka betul dengan burung dia. Pukul 2 pagi, bangun burung dia. Pukul 6 pagi, bangun lagi. Satu malam saya nak tidur berapa kali burung dia nak bangun ni. Kenapa burung aku tak pernah kacau aku asal dia boleh kacau kau? Burung aku tak pernah kacau aku. Dia nak bangun, dia bangun. Dia tak nak bangun, dia tidur. Cik Upah fikir. Dia ni sebenarnya telinga dia dah pekat. Kalau burung dia bangun, malam-malam, kalau tak bising, tak apa tau Cik Upah. Ya. Memekak, bising. Gitu. Oh, gitu. Ya. Saya nak tidur macam mana? Awak gantung burung awak tu dekat mana, Cik John? Takkan saya nak gantung kat tempat leher dia? Kalau gantung kat tempat tepi tingkap lah. Yang dia cakap bunyi ngik-ngik. Saya bukan piara monyet. Saya piara burung. Takkan bunyi burung saya ngik-ngik. Itu monyet. Jangan sebelah rumah dia yang jiran lain sebelah tak. Apa dia dah komplain dengan sebarang? Tengok, Cik Pak. Orang piara monyet, dia cakap piara burung. Saya sebenarnya. Monyet betul. Dia panggil saya monyet pula. Sebenarnya hati saya ni, kalau burung dia dan saya tak suka, satu keturunan pun saya tak suka. Bila tentang burung saya, dia tak suka. Sekarang dia komplain pasal saya main burung. Habis, rumah saya ke depan selalu bertambah bulu. Bulu apa? Cepat. Ucap, cepat. Biar saya tanya direct. Cepat nak bayangkan. Kalau saya nak kenal. Nanti, saya nak tanya, nanti dia sakit hati lagi. Cepat tanya. Bulu apa dia tanya? Bulu apa, Cepat? Kalau nak cakap burung-burung, saya boleh bezakan burung-burung saya dengan bulu-bulu yang kat depan rumah saya tu. Lain! Dia punya bulu kucing berterabur kat rumah depan saya. Ada faham? Tenang cakaplah. Anak saya sampai kena demam. Demam bulu kucing. Cik Opah, saya beli kucing ni mahal tau. Ini kucing Parsi. Dia pesaiz sebenarnya kecil. Tapi bulu dia saya piara ni dah 30 tahun panjang macam ni. Saya hantar kucing saya pergi rebonding. Ingat mahal murah. Sudahlah, Cik John. Awak gantunglah burung awak tu dekat mana-mana. Janganlah gantung kat tepi. Takkan sampai bila-bila saya nak gantung burung saya? Habis, burung saya tak boleh bergerak lah dia macam. Diam aja. Dia kalau kasih makan dekat dalam tak apa tau, Cik Pak. Dia bawa burung dia keluar. Simpanlah kat dalam. Saya cakap betul-betul tau, Cik Upah. Saya Yelah. Awak ajarlah burung awak jangan bunyi hik-hik tu. Bunyilah lain. Ha? Cik Upah bunyi macam mana, Cik Upah? Biar merdu sikit, saya nak tidur. Ah, nyanyi ke?